Ya, kembali lagi dengan Rico Batam. Kali ini saya akan nge-vlog untuk makanan. Pagi-pagi ini jam 10, waktunya sarapan. Ya. Ikuti terus perjalanan Rico Batam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke. Kali ini saya akan pesen dulu loteknya. Bu, pesen lotek satu. Oh, lotek rau ya? Ah, kita cicipin dulu ini proses pembuatannya. Kasih pedes ya, Bu? Kasih banyak. Kita lihat. Pedas banget ya? Iya. Sebentar. Ya, boleh. Lagi. Kita lihat proses pembuatannya. Di sini tempatnya di mana nih, Bu? Kalau orang mau tanya-tanya nanti. Perumahan Cendana. Tahap 3. Depan pondok pesantren. Oh, depan pondok pesantren ya. Iya. Jadi kalau sahabat Rico Batam kalau mampir sini pagi-pagi cari sarapan, boleh datanglah ke sini di pondok pesantren, di depan pondok pesantren ya, iya. Cendana. Gitu. Pinggir jalan kok pas, gampang carinya. Samping kelurahan. Jadi ya kalau cari kelurahan Cendana ya gampang. Deket kok. Pas di sampingnya. Depan pondok pesantren Ansarul Sunnah. Ansarul Sunnah. Sunnah. Oh, ini nih berarti ini ya belakangnya. Itu pondoknya. Oh, ini pondoknya berarti. Oke, kita lihat dulu. Kelurahan Belian. Batam Kota. Samping kelurahan Belian. Belian, Batam Kota. Tuh lihat, kayaknya medok ya, enak ya. Wis, mantap nih. Udah bikin lapar duluan. Pagi-pagi cari sarapan. Lontongnya spesial lontong kacau ya. Satu lontong. Nah, ini. Jadi sudah bukan lontong plastik. Lontongnya dia spesial. Zat kimianya nih, ori, lontong kacau. Lontongnya spesial katanya ini, lontong kacau. Kayak jeli-jeli kayak bentuknya ya, Pak ya. Sepertinya tuh. Kenyal dia, kalau dilihat beda dengan lontong-lontong biasa. Kalau di Jakarta lontongnya udah agak keras, agak padat. Kalau ini agak kenyal, kalau dilihat. Tuh. Oke, kita lihat. Oh, yang dalam styrofoam ada? Yang potong bagi 4, satu itu ada. Ini pelanggannya nih. Wih, ini dipotong tuh kenyal ya. Tuh, dilihat bisa dilihat. Lontong kacau. Lontong kacau. Khas mana ini, Pak? Khas rau. Khas rau. Sama. Rau. Padang. Padang ya. Oh, lontong kayak gini. Beda ya, ciri khas sekali ya. Beda dengan lontong-lontong yang biasa Jakarta punya atau yang lontong-lontong lain. Itu biasanya kalau lontong-lontong lain dia terbuatnya dari bungkus pakai plastik, kalau nggak pakai daun pisang. Nah, ini lagi proses pembuatannya. Pembuatannya kayak bikin dodol. Kalau ini seperti kayak gado-gado ya, mirip. Iya. Wis, sedap nih. Kita makan, kita cicipin. Kasih bawang goreng biar wangi. Ya, sahabat Rico Batam, kali ini saya akan cicipi loteknya. Khas dari Padang ya, Pak? Iya. Khas dari Padang loteknya. Lotek rau. Dari Padang. Oke, sekarang kita akan coba. Lontongnya lembut sekali. Kita tekan pakai lidah aja udah pasti hancur. Dan ada ciri khasnya dia wangi. Wangi daun jeruk atau jeruk. Pakai jeruk ya, Pak? Iya. Rasa wangi pandan juga. Pandannya kayak ori.
Ini Pak kulit ini ya, pakai temennya nih Pak. Iya iya. Pakai bakwan. Terus salah. Salah lauk. Nah, ini siapa tiga Batam? Ini namanya salah. Salah ikan bilangnya lah, bahasa gampangnya sebutnya lah salah ikan. Iya, salah ikan. Kita cicip ini. Ini emang temennya Pak ya? Iya. Nah, ini temennya nih. Dalamnya begini, luarnya garing, tengahnya ada rempah-rempah sama ikan. Luar ini bakwan, sama. Banyak yang beli ya, dari anak pondok semua yang beli mau jalan. Dan ini kalau di Jakarta disebutnya teh panas, kalau di Batam disebutnya teh o. Ini jangan salah, jadi kalau mampir ke Batam, nah ini kalau bilang namanya teh o pesennya, pagi-pagi sarapannya begini teh o. Jangan salah, ini pun dibilangnya pun aqua, walaupun mereknya merek apa aja disebutnya tetap aqua ya. Aqua gelas. Jadi sahabat Riko, jangan kaget kalau datang ke Batam kalau nyari es, bilangnya es kosong, padahal ada esnya di dalam, pokoknya kosong. Enak, pas buat sarapan, porsinya pun juga cukup kenyang juga nih, bisa sampai makan siang ini. Harga 12.000 ya Pak? Iya. Nah, satu porsi 12.000, kecuali beda dengan bakwan sama yang itu pun murah meriah juga, kok cuma 1.000-1.000 ya Pak? Iya. Jadi berarti saya makan begini baru 14.000. Iya. Tuh, udah kenyang, udah bisa sampai makan siang. Minum teh o juga ada, kopi juga ada, kopi o, kopi susu. Satu lagi sahabat Riko, kopi. Kalau Jakarta namanya kopi, tapi kalau di sini namanya kopi o kalau kopi panas. Tapi kalau kopi dingin, kopi beng ya. Kopi dingin. Udah cukup kenyang juga saya makan. Megap-megap juga. Alhamdulillah, porsi makan siang seimbang lah ya. Iya, yang kenyang siangnya. Iya. Nah, ini pelanggan setia, jadi ibu udah siap beli ya bu? Iya, udah. Nah, udah makan. Udah makan nih ya? Bawa buat anak lagi. Oke bu, makasih banyak. Makasih ibu. Assalamualaikum. Berdalam. Assalamualaikum. Ayo deh. Ya. Nah, itu pelanggan setia. Gitu, dari pagi datang sini pun beli. Pulang pun bawa bungkus. Kalau saya bawa sendiri, istri kerja, gak bisa bungkus. Mungkin depannya bawa keluarga di sini. Nah, ini mana? Next time-nya baru kita makan. Ya, insya Allah.
cukup lumayan megah-megah. Bersih ya makannya ya. Enak. Lontongnya kenyal. Mudah hancur lontongnya. Jadi bagi orang yang susah telan, sakit itu enak buat makan langsung. Cukup pakai tekan aja pakai lidah. Ke atas sudah hancur tuh lontong. Itu beda dengan lontong yang lontong sayur atau yang lain-lainnya, dia lontongnya agak keras. Wow, ciri khas lontong rau. Nah, ini ciri khas lontong raunya ya. Dan juga bisa disebutkan ulang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini sudah menyediakan lotek rau, lontong rau, nasi lemak untuk sarapan pagi. Kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Berlokasi di depan Pondok Pesantren Ansor Sunnah di samping kantor Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam Center. Bagi yang sudah mampir, terima kasih. Bagi yang belum, silakan mampir. Insya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis makan, sekarang kita cicipin teonya. Teo segar pagi-pagi ini bisa tahan sampai jam 3 nih kemungkinan ya. Oke deh, sampai di situ dulu perjalanan di Pulau Batam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang baru datang tolong di subscribe dan hidupin loncengnya biar tidak ketinggalan dari video-video Riko Batam ya.